Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan Mio M3 bosku ya. Jadi motor ini tidak bisa langsam bosku ya, dan suara mesinnya sangat kasar. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa untuk subscribe-nya dulu bosku ya. Jadi kendala motor ini, motornya itu langsamnya itu suaranya satu-satu bosku ya, dan suara mesinnya sangat kasar bosku. Kita hidupkan dulu bosku. Nah, dan untuk gasnya kadang-kadang dia tinggi sendiri bosku ya. Nah, ini suaranya bosku. Nah, dan ini untuk suara knalpotnya bosku ya. Jadi suaranya stogok-stogok bosku. Nah. Nah bosku, jadi suaranya seperti ini bosku ya, satu-satu ya, kayak motor balap bosku. Jadi di sini bosku untuk mesinnya saja tidak normal, jadi kami tidak berani atau servis injeksinya bosku ya. Kita harus servis bagian mesin dulu bosku. Indikasi mesin untuk pertama kalinya ini bagian noken asnya biasanya sudah aus bosku. Jadi kita akan membongkarnya dulu bosku ya. Oke bosku, jadi ini setelah terbongkar bosku ya. Nah, ketika kita ingin cabut noken tanpa membuka head, untuk plastik bawah kita buka ya. Nah, untuk more dexternya atau headnya kita kendorkan saja bosku ya, agar pen plastiknya ini gampang dikeluarkan ya. Mengeluarkan bisa menggunakan obeng bosku, kita tekan dari sebelah ya. Nah, lubang ini kita tekan ya, nanti dia akan tercabut bosku. Dan ini keadaan noken asnya bosku ya, sudah aus bosku nih ya. Nah, jadi ketika noken as ini aus bosku, motor ini menimbulkan suara yang sangat kasar bosku ya. Nih ya, ini diakibatkan karena olinya tidak teratur bosku ya, atau terlambat saat penggantian oli bosku ya. Ini akan kita ganti baru dulu bosku ya. Oke bosku, noken as ini yang ori ini 200 lebih bosku harganya ya. Jangan coba-coba menggunakan barang KW ya bosku ya. Oke bosku, ini untuk noken asnya bosku ya. Ini kodenya bosku ya, 2SX ini ya. Bisa diaplikasikan di Mio M3, Mio Z, Vino 125 ya. Untuk harganya 263.000 bosku. Harganya 263.000 bosku ya, yang original bosku. Oke bosku, kita pasang ya. Mohon maaf tidak divideokan saat pemasangan karena lupa membawa tripod bosku. Oke bosku, ini noken as sudah terpasang ya. Untuk posisi topnya, ini bosku, garis ini sejajar dengan garis di belakang ini ya. Nah, ini posisi topnya bosku ya. Dan untuk posisi top magnetnya ini bosku ya, garis di ini ketemu dengan ya tanda panah ini bosku ya. Nah, ini posisi top. Jadi sebelum pemasangan tutup head, ini kita lumasin dengan oli ya, kita taruh oli ya biar dia ada pelumasan bosku. Oke bosku. Oke bosku, ini sudah terpasang bosku ya semuanya ya. Untuk bagian mesin kita akan tes hidupkan bosku. Langsamnya pun langsung normal bosku ya. Jadi kasus Mio M3 ini sudah terselesaikan bosku. Masih bersama sahabat saya Sony Wow bosku. Iya, selamat, tetap semangat ya. Dia begadang tadi malam bosku. Oke bosku, sekian dari saya. Semoga bermanfaat bosku ya. Jangan lupa untuk subscribe-nya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.